guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal nge-makeover meja kerja aku ini. Walaupun menurut aku ini masih bagus-bagus aja sih, cuman belakangan ini aku lagi suka banget nih sama karakter BT21. Jadi aku bakal nge-makeover edisi BT21 terutama Tata. So keep on watching. Nah, di sini aku nunjukin kuteks merahku. Ini dari Sephora. Dan di sini aku mau ngeteks kuku aku dulu sebelum aku bikin videonya. Karena aku suka banget sebelum aku bikin video, biasanya aku kuteks dulu, kutekans dulu. Di sini aku pakai warna merah karena setema kan sama si Tata. So, ya, biar lebih cantik aja gitu. Udah selesai main kutek-kutekan. Kali ini kita mulai dengan mencopot semua atribut yang ada di sini. Ini semua hiasan-hiasannya aku copotin, aku lepasin semuanya, termasuk ini jepitan yang udah lama banget di situ aku gantung. Aku pindahin dulu sementara, dan ya ini juga buku-buku aku singkirin dulu. Dan semua barang-barang yang ada di meja aku singkirin dulu biar enak nanti ngedekorasinya. Dan di sini laptop aku yang masih polos ini aku akan tempelin stiker. Dan ya, ini dia stikernya. Stiker BT21 ada Tata dan Chimi. Kalau kalian ngefans banget sama BTS kan pasti tahu ini karakternya dari Taehyung dan Jimin. Tata dan Chimi lucu banget. Ini stikernya kayak transparan gitu. Dan bentukannya tuh gemes-gemes banget nih. Kalian lihat aja Tata dan Chiminya di sini bener-bener cute banget. Kalian bisa nempelin ini di laptop atau di HP atau dimanapun kalian mau. Dan di sini aku tempelin mereka semua di laptop aku. Dan di sini aku juga nempelnya bener-bener random aja. Aku tempel aja sesuka aku mau di mana, tidak ada konsep apa-apa. Yang penting lucu aja gitu laptopnya. Ini kayak gini yang kecil-kecil aku tinggal tempelin dimanapun aku mau. Oke deh, untuk stiker yang tadi kayaknya udah cukup untuk di bagian depannya. Sekarang aku mau nambahin dengan isolasi kayak gini yang bentuknya tuh Tata. Kalau kalian nonton haul aku, kalian pasti lihat aku sesuka itu sama isolasi ini karena bentuknya tuh gemes banget. Ada gambar Tatanya sepanjang isolasi itu, dan aku taruh dia di bagian atas laptop aku di depan. Nah, di sini aku taruh. Gemes banget ya, walaupun agak keramaian gitu, tapi aku rasa untuk bagian atasnya aja cukup kayak gini. Gemes banget. Dan tentunya nggak berhenti di bagian depan aja, di bagian dalamnya juga dong. Kita akan tempelin si Tata ini. Nah, di bagian situ aku tempelin, tapi memang nggak banyak biar nggak terlalu keramaian banget dan nggak nora-nora banget ya. Nah, lanjut, di sini aku punya kayak tempat untuk naruh mouse gitu. Aku nggak tahu ini namanya apa. Pastinya ini tempat mouse gitu, lapisannya. Dan cocok banget sama stiker dan laptop aku. Gemes banget. Bentuknya Tata, bener-bener bentuk Tata love gitu, semuka. Gemes banget. Dan gak cuma sampai situ aja pemirsa, karena di sini aku punya mouse-nya juga yang bentuknya Tata. Oh my god, warna merah bener-bener cantik banget merahnya, aku suka. Dan di sini mouse-nya yang Bluetooth apa yang USB? Bluetooth USB.
Oh my god, aku nggak tahu tuh nyebutnya apa, mouse-nya pokoknya yang nggak ada kabelnya gitu loh ya. Nah di sini aku tambahin baterainya, ini baterai remote aja 2 biji kalian siapin, udah bisa nyala. Nah kalau udah nyala kayak gini, tinggal USB-nya kalian colokin ke laptopnya dan boom, sudah bisa dipakai. Next, untuk penyimpanan headset aku, di sini aku membutuhkan tempat seperti ini yang gemes banget. Of course, bentuknya tuh tata dan tempatnya tuh lucu banget dan simpel banget. Dia ada kayak jaringnya kayak gini untuk naruh headset kita di dalam. Karena kalau kita taruh headset kita dalam tas sembarangan, benar-benar ribet banget untuk makainya lagi karena kabelnya tuh melilit kemana-mana. Nah di sini kalian tinggal gulung aja kayak gini, terus kalian selipin di bagian jaringnya di sini, dan kalau kalian mau pakai tinggal buka dan ya langsung pakai, nggak usah ribet buka-buka talinya gitu. Dan di sini fun fact juga, aku suka banget namanya bawa meteran kemana-mana. Maklum naluri tukang jahit suka bawa meteran kemana-mana. Di situ aku juga masukin di tempat ini. Dan di sini juga aku punya pouch BT21. Ini memang bentuknya bukan tata, ini adalah cookie, tapi juga gemes banget. Ini kemarin aku beli waktu aku ke Singapura dan segemes itu, sebagus itu, aku suka banget sama pouch ini. Dan dalamnya juga cantik banget, warna pink gitu dalamnya. Itu ada buku aku, dan aku taruh pouch ini di samping laptop aku, dan aku taruh di atasnya tempat headset aku. Lanjut, gak lupa nih ada pulpen si Tata juga di sini. Aku punya, dia punya banyak banget warna di sini, macem-macem banget. Dan atasnya tuh bentuk Tata gemes banget. Dan di sini aku mau nyobain semua warnanya, apakah bagus atau cuma bentuknya aja. Nah di sini aku cobain pulpennya. Aku tulis nama aku di sini dan semua warnanya aku cobain, dan ternyata semuanya berfungsi dengan baik. Dan ini pulpen harganya murah banget, kalau kalian nonton haul aku kemarin kan pasti wow, murah banget dan bagus banget kualitasnya. Oke, next di sini sebenarnya ini penting gak penting sih. Di sini aku ada lap selucu ini yang bentuk dan gambarnya tuh tata. Ini bisa untuk ngelap HP atau ngelap laptop kalian atau ngelap apapun. Nah, di sini aku punya HP aku casingnya tata juga, ada pop socketnya juga di atasnya tata. Gemes banget. Ini berfungsi banget untuk nonton video atau aku lagi ngedit. Ini bisa jadi penyangga HP aku biar nggak jatuh gitu. Sangat-sangat membantu banget. Dan bentuknya juga lucu banget, aku suka. Dan ini lapnya, fungsinya kan bisa ngelap HP kalian. Ya oke, aku tahu itu agak-agak nggak penting, cuma ya udah sih ya, lucu banget lapnya. Oke, berlanjut ke sini. Ini aku ada ngeprint gambarnya BT21, kayak semuanya lengkap. Aku print tidak ada yang ketinggalan lagi. Karena kemarin aku bikin di awal mendekor tuh ada yang ketinggalan dan banyak banget yang protes, "Kak, ini ketinggalan, itu ketinggalan," gitu. Nah, sekarang udah lengkap nih BT21-nya, dan aku potong mereka bulat-bulat kayak gini. Semuanya ada 10 gambar kalau nggak salah, aku bikin bulat seperti ini. Nanti aku bakal hias di meja kerja aku. Nah, ini udah lengkap semuanya 10, ada yang rame-rame, ada yang sendiri-sendiri gitu. BT21-nya Tata, Cimi dan teman-teman. Dan aku tempelin atau aku pakuin dia di busa di atas meja kerja aku. Ini satu-satu, lucu banget, gemes banget mereka, oh my god.
Lanjut ke sisa gambar yang dua ini aku buat agak lebih besar daripada yang tadi. Ada bentuknya bulat dan ada bentuknya love gitu. Nah, dua ini aku mau tempel dia di sini. Ini adalah gantungan yang untuk dipaku-paku gitu. Aku pernah bikin ini di DIY Room Deco yang keberapa gitu, aku lupa. Kalian cek aja video aku sebelumnya, oke? Okay? Nah, di sini aku tempelin juga gambar Tata dan Jimmy. Ini gambar dua gambar BT21 kesukaan aku. Dan kenapa di sini ada kunci motor aku? Aku cuma mau nunjukin aja kalau gantungan kunci Tata yang lucu banget gemes ini bisa kalian tempelin atau gantungin di kunci motor kalian, kunci mobil, kunci kamar, kunci kosan, kunci semua kunci kalian yang kalian punya. Akhirnya jadi gemes banget kan kunci kalian. Dan di sini aku ada kayak gantungan tempat ngegantung kunci. Kalau aku sih nyebutnya kayak gitu ya. Nah, di sini karena bentuknya tuh gambarnya love biasa, di sini aku taruh cat kutex aku yang tadi di awal yang pertama, aku cat dia penuhin gitu kayak bentuk love gitu, walaupun dia tidak seperti love-nya Tata yang agak gede sebelah gitu, tapi ya ini simetris. Dan aku bentuk Tata, dan di sini aku ada spidol hitam, aku kasih garis hitam di pinggirannya, dan aku juga naruh alis dan matanya di sini. Tuh dia, ada matanya. Dan untuk kuning-kuningnya aku pakai cat akrilik aja di bagian tengah sini. Tuh, kasih sedikit aja cat kuning. Tunggu dia sampai kering, lalu tambahin lagi spidol hitam untuk pinggirannya dan hidung apa mulut, pokoknya kayak gini. Gemes banget, walaupun tidak perfect ya, tidak mulus gitu, masih agak mencong-mencong gambarnya, but it's okay. Lucu aja untuk naruh tempat kunci kalian yang tadi, lucu banget, tinggal dicantolin aja deh di situ. Oh my god, gemes banget. Dan ya, selesai akhirnya, ini dia makeover aku ala BT21 especially Tata. Semoga kalian suka sama makeover aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. And see you on my next video. Bye bye.